Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih terus merajalela. Bahkan banyak sekali bantuan-bantuan yang masih menyebar. Tetapi rencana Indonesia di tahun 2045 sangatlah keterkaitan. Maka dari itu, perkenankanlah saya akan menyampaikan uraian materi yang berjudul Gerakan Zakat Demi Mencapai Generasi Emas Indonesia 2045. Teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mengapa disebut Generasi Emas 2045? Karena Indonesia di tahun 2045 telah berhasil dalam mencapai kemerdekaannya di usianya yang ke-100 tahun, yang mana di usia tersebut Indonesia memiliki jumlah penduduk yang produktif, yang mana 70%-nya merupakan usia 15-65 tahun dan sisanya merupakan usia yang tidak produktif. Inilah yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi inilah yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pihak. Baik pemerintah maupun swasta harus saling bergandengan tangan, harus saling mendukung dalam mengentaskan seluruh kesenjangan sosial atau ekonomi di seluruh Indonesia dalam revolusi industri 4.0. Teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan, dengan memberi zakat kita kepada orang lain yang sangat membutuhkan akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun secara dohirnya dalam kita menyampaikan atau memberikan zakat kepada orang lain, harta kita akan selalu berkurang. Tetapi pada hakikatnya harta kita tidak akan pernah berkurang. Bahkan kita akan selalu mendapatkan pahala jika kita melakukannya dengan rasa ikhlas. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, bahwasanya kemiskinan Indonesia di tahun 2025 harus sangat diminimalkan sehingga di tahun 2045 Indonesia dapat mengentaskan kemiskinannya hingga mencapai persentase 0%. Maka dari itu teman-temanku sekalian, zakat sangatlah penting bagi kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Indonesia 2014-2019 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki lembaga sektor keuangan terbesar di dunia, yang mana zakat merupakan sektor sosial keuangan yang memiliki tempat dan posisi yang sangat signifikan. Maka dari itu teman-temanku sekalian, potensi zakat Indonesia sangatlah tinggi. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan zakat sangat berpotensi bagi Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya adalah negara Muslim, yang mana memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia, yang mana 80%-nya merupakan penduduk Muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basyir.
yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala perbuatan yang kamu lakukan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. Dalam tafsir Quraisy Shihab menjelaskan bahwasanya, jagalah syiar agama kalian, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala bentuk perbuatan-perbuatan baik dan sedekah yang kalian perbuat, maka kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Allah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam uraian tadi telah jelas bahwasanya kita harus bisa menggerakkan zakat untuk Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita saling mengulurkan tangan, kita saling membantu, membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya sekedar untuk beribadah, tetapi untuk membantu negara kita demi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Demi mencapai generasi emas Indonesia di tahun 2045. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.